Iya sih, gue anggapnya juga kayak gitu. Ya kan udah gue bilang. Ya, tapi gue lebih suka Justin Bieber daripada Shawn Mendes. Siapa? Gue. Siapa nanya? Ya. Ngantuk yuk, Bobo. Ya. Ayo matiin lampu ya. Ya, ntar gue matiin. Iya, emang gitu sih bapak kalau deket sama cewek-cewek. Siapa? Itu sih bapak. Yang nanya. Kena deh. Boleh. Lu belajar dari gue kan, kemarin gue gituin lu. Boleh. Hah? Iya, yang kemarin. Hantu. Janda sih. Udah, gue mau minum dulu. Belin lo. Pak, masa dari kemarin Yoyo ngusilin Yaya terus sih, Pak? Belin banget deh. Gimana? Itu waktu kemarin. Waktu di... Otak lo! Enggak, bapak pasti diajarin sama Yuyu, ya kan? Itu tuh Yeye, Pak, yang ngajarin. Harusnya Yeye dong yang menang. Yeye, Lah si Yeye. Lu belum siap-siap? Yang lain udah pada siap juga lu. Ayo, Ye. Ini kan ulang tahunnya Pak Kasimin. Gak enak kalau keluarga gak dateng. Lu sakit? Hah? Ya udah kalau lu sakit, jaga rumah aja. Tuh ada obat di kamar bapak. Dah. Gagal kan kalian? Gak bisa kalian bodoh-bodohin Yeye. Jelas-jelas Yeye yang kasih tahu itu semua. Yeye lah ahlinya. Nek, yuk. Cepat ganti baju. Ye, ganti baju hitam. Hah? Iya tadi. Hantu! Pintar kan kalian semua? Kalian kira Yeye gampang dibodohin? Yeye kan yang ngajarin kalian? Papa Yeye, kalian gak akan bisa ngeledekin orang dengan siapa, ha, di mana. Yeye dong ahlinya. Yeay! Iya, Ye. Tadi Om Kasimin lagi main game, dadanya sakit. Terus tiba-tiba dia kena stroke. Gak lama meninggal. Yang benar. Iya, benar. Cari baju hitam. Tapi kayaknya Yeye gak punya baju hitam deh. Jadi kotor semua. Masa? Iya. Bodoh.